Di video kali ini, kalian akan ngeliat beberapa kegiatan yang aku lakuin untuk beberapa hari ke depan, tapi nggak kayak detail morning routine ataupun night routine. Jadi, kalian lihat aja videonya, dan ini bener-bener random. So, enjoy, guys! Keep on watching. Nah, ini aku masak di rumah kakaknya mama aku. Aku suka banget sama lodeh gandul ini. Kalau di daerah kalian tuh apa? Coba. Ini tuh pepaya yang masih muda tapi gak terlalu tua-tua banget. Jadi mejena guys. Nah itu enak guys di lodeh kayak gini. Apalagi kalau misalnya kalian makan sama ikan goreng mujair. Next day-nya aku pergi ke nikahan sahabat aku Yeni dan aku iri sih karena pernikahan Yeni itu sahabat aku tuh ya apa yang aku pengen tuh kayak gini sederhana apa adanya yang terpenting kan hikmat nikmat dan selalu bersyukur meskipun sederhana dan yang terpenting yang kita mampu dan akunya juga ikhlas. Kode ahai. Semoga pernikahan Yeni kali ini tuh benar-benar bahagia banget dan aku cepat nyusul sama Resti. Tuyung sedih. Dan aku di rumah Yeni tuh sampai maghrib. Aku pulang terus biasa aku mandi terus tidur dan lupa buat nge-record video lagi karena beneran ini tuh video yang putus-putus gitu loh kayak nggak nyambung tapi aku ceritain semuanya aja ke kalian apa yang aku jalani beberapa hari ini. Next day-nya aku pergi ke rumah Rinda untuk antar dia tes CPNS di kota dan lumayan sih dari tempat aku ke rumah Rinda tuh lumayan jauh jadi aku pakai bus karena kita ke kotanya pakai motor otomatis aku harus bawa helm dan sarung tangan biar nggak hitam tapi aku lupa karena rusuh banget dan dari perjalanan rumah aku ke rumah Rinda tuh kira-kira 20 menitan. Selesai aku sampai di sana, aku suruh nunggu di pinggir jalan dan aku belum sama sekali sarapan. Belum sama sekali sarapan dari rumah karena gak terlalu yang ngebiasain sarapan pagi banget. Jadi aku beli susu lopet yang coklat karena gak ada strawberry. Please. Aku suka banget sama susu ini, tapi aku pengen strawberry adanya coklat. Aku pilih low fat tuh bukan karena diet-dietan ya guys, dan itu enak banget sumpah. Oh, yeah.
Kita sampai Tasik tuh 1:30, sedangkan tes Rinda tuh jam 4:30-an. Tapi kita beli dulu sembako buat orang tuanya Rinda di sana. Buat aki-aki guys, kita beli dulu makanan buat jenguk. Dan kita selalu aja haus. Rinda sama aku tuh benar-benar sama. Jadi makan tuh nggak pernah sama sekali yang lapar banget. Jadi pengennya minum terus. Tapi karena ini udah jam 2, aku harus makan. Mau gak mau harus makan, takutnya kan kayak lemes gitu loh. Karena tes Rinda tuh selesainya jam 6:30-an gitu. Dan ini aku makan TO. Kalau kalian orang Tasik, pasti kalian tahu ini TO yang sebelah mana. Ini sebenarnya sih enak sih, cuman aku gak terlalu suka sama sambalnya. Dan karena udah kelewat lapar dan makan siang, jadi kayak enak gitu loh makannya. Jadi aku cuma 3 suap gitu. Tapi aku selalu dehidrasi. Karena Tasik itu adalah panas. Kita nunggu di kos-kosan Rinda tuh sampai 3:30. Kita langsung OTW siap-siap karena takut telat. Karena udah diinstruksikan 60 menit sebelum jam tes itu kita udah ada di tempat. Kayak gitu guys. Kita tuh kayak linglung gitu ya loh. Rinda tuh kuliah di sini tapi dia kayak lupa jalan. Balai kota tuh di mana? Dan kita lihat maps. Tapi untungnya alhamdulillah banget kita tuh nggak sampai telat-telat banget, meskipun ya kayak 7 menitan lagi tuh pasti ditutup. Dan aku bangga banget sama Rinda. Setelah aku nunggu 1:30 dan Rinda keluar, dan itu pas banget maghrib, aku tanya, alhamdulillah, dan kita sempet nyasar sih karena aku cari dia gitu ya. Dan alhamdulillah dia lulus, tinggal nunggu tes kedua. Aku nunggu dia tuh gak terlalu khawatir karena aku yakin pasti Rinda bisa dan alhamdulillah berhasil. Dan aku gak terlalu takut pulangnya tuh kehujanan atau kayak gimana. Jadi aku udah niat banget anterin dia dan alhamdulillah gitu ya, nyampe rumah tuh dengan selamat. Tapi sumpah sih, ini tuh berkesan banget sih aku anterin dia gitu ya. Romantis tahu hujan-hujan gini sama teman, sahabat deket banget gitu loh. Ngerti kan kayak gimana perasaannya? Dan aku seneng banget, pokoknya seneng banget. Pokoknya hari itu aku seneng banget. Hari itu tuh banyak banget peserta tes CPNS di balai kota itu, dan banyak banget yang anterin, ada orang tua, kebanyakan sih pacar gitu loh. Dan aku bangga sih anterin dia sebagai sahabat. Dunia kita bukan melulu selalu tentang pacar dan pasangan hidup kan. Kita sampai rumah Rinda tuh jam 11 malam. Aku gak sempet pulang karena aku udah niatin nginep di rumah Rinda. Kita cerita-cerita dulu sama Mama Nok, sama Emi. Dan kita tidur jam 4 pagi. Karena kalau aku sama Rinda tuh kayak ngobrol terus gitu, enak kalau cerita apapun sama dia. Kita tadi makan malamnya tuh di Banjar sama nasi goreng dibeliin orang sih. Kita tidur dan paginya kita pulang. Aku mau pulang pakai bus lagi, tapi Rinda pengen anterin aku sampai rumah karena dia juga kebetulan free sekolahnya. Karena kita bangun kesiangan jam 10 lebih, aku yang nyupir dan tangan aku nggak pakai sarung tangan lagi. Lumayan sih, sejam setengahan dan kebakar tangan aku tuh. Thank you for watching. Bye bye.